2020 mungkin akan jadi tahun yang diingat oleh kita semua. Yang tua, yang muda, seluruh ras, agama, sosial status apapun itu. Tahun ini tahun di mana kita semua disamakan oleh Sang Pencipta. Wujud kita mendadak sama. Tempat ibadah kita mendadak sama. Kebiasaan kita mendadak sama. Tapi kita gak bisa sama-sama. Semua berusaha sehat. Semua ada rasa takut. Semua bingung. Semua sedih. Tapi kita sama-sama bertahan. Sama-sama berusaha. Sama-sama berjuang. Sama-sama berhemat. Kita sama-sama berlibur, sama-sama bersyukur, sama-sama memohon. Untuk seluruh kepala keluarga, saudara-saudara dan teman-temanku semua, jangan sedih, jangan takut, jangan khawatir. Kamu gak sendiri, kuatkan hati dengan doa dan harapan. Semua penuh keyakinan, bukan pasrah, tapi kita berserah. Kita meminta kepada Sang Maha. Bumi mungkin perlu istirahat. Dan kita memang sedang diuji. Percayalah, semua ini akan berakhir. Dan akan indah pada waktunya. Tahun 2020 ini cerita kita sama. Kita melewatinya sama-sama. Mari kita berdoa. Kita lulus ujian ini sama-sama.